Upaya apa yang akan paslon lakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang mengakomodir kebutuhan dan harapan kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak, difabel, lansia, dan kaum marginal lainnya? Mengatasi hal-hal yang seperti birokrasi yang seperti itu, memang saat ini saya independen, maju. Jadi saya itu merdeka. Artinya saya nanti juga akan merevisi atau melakukan evaluasi dulu. Hal itu penting sekali karena baju hadir dari hal yang baru. Jadi saya nanti akan koordinasi dengan semuanya kepala-kepala dinas yang terkait. Dan nanti saya akan betul-betul mengetahui di mana hal-hal masa lalu dan masa sekarang untuk masalah penanganan-penanganan yang seperti itu. Karena penting sekali baju sebagai independen itu fleksibel. Artinya nanti rakyat yang akan betul-betul kita mintai aspirasi, betulkah itu, dan memang harus saya tahu sendiri.